Sudah begini nih bro, salah satu penumpang tuh nih, tahuin penumpang dong gimana sih? Oh, ada pantas. Ini hari Lebaran makanya sudah ada penumpang. Ya baik, baik tapi selamat saya di paman. Selamat Idul Fitri. Aduh. Eh, Pak Dosen. Eh, Om Bosan, salam. Salam. Paman tutup kok? Iya ini sepertinya tutup. Soalnya pas sudah datang 3 kali. Aweh. Beta mau datang selamat Lebaran. Sama kok saya ini datang tujuan sini ini mau selamat ya paman. Ini kan Lebaran toh. Padahal beta berharap nih. Ini pasti berharap ketupat dengan opor. Muka begini. Pak Dosen bisa tahu. Sama toh, semua sama. Lama kan tidak makan opor toh. Sama juga dosen ke paman juga. Tahu dia ada di mana? Kalau yang saya feeling nih kemungkinan, bukan kemungkinan tapi pasti mudik. Oh iya, betul. Lebaran begini ini banyak yang mudik kan? Iya, bosan karena orang harus pulang kembali kampung untuk ketemu dengan keluarga. Iya. Ih, besok setel memang perut untuk. Oh, setel perut. Ayam. Ini suka kosong banyak. Kosong banyak. Eh, sudah. Jadi, Pak juga pamit sudah mau pergi ke rumah. Pak Dosen masa apa di rumah? Apa? Ada masa apa di rumah? Belum masa. Saya pikir ada masak, kenapa ikut kok? Kok tuh cerita-cerita di rumah, sah? Mau ikut kok? Cerita-cerita di rumah. Ini mau ikut kok cerita-cerita di rumah atau sengaja pergi untuk cerita-cerita di rumah? Yes, sengaja, Pak Dosen. Kayaknya malam Bapak masak. Nope. Malam Bapak masak? Ya. Kenapa sudah tahun depan, sah? Ya itu kan suka-suka, Pak. Jadi, salam. Salam. Paman, Zu. Kok tunggu datang selamat, baru dia tutup, nih. Kita bikin emosi. Cari makan di mana, nih. Itu belum kirim gua, ya. Lagi lupar, ya. Naris. Ay, Pak, sombeng datang, eh. Kalau kenapa? Umben dia kalau makan dari malam. Lu belum makan dari malam? Hmm. Sama berarti. Dia juga belum makan dari malam. Kenapa bisa begitu sama? Ya lu tahu tuh. Tama itu di jauh ini betapa pola makan rusak. Umben sendiri bisa memasak. Ya, bete su terbiasa dimanjakan istri toh. Main sambil manja. Nah, kalau beta beda, beta kan waktu yang belum kirim-kirim mau. Untung ada gula air. Kesan besut lewat jauh. Nope. Kenapa kau tunggu nasi bisa man? Cari gimana? Hei. Paman Zu, mau jalan pi mudik sonde kestau-kestau kok apa kok? Super harap mau makan ketupat dengan opor ayam bro. Begini kita malas ya. Tau Om Bendeng harus di mana? Oh sudah. Biar dikerjain Om Bendeng narik. Om Ben, narik. Wih, kemana kamu ke sonde sejahtera begini? Udah lapar sih, om yang enak yang masuk akal loh. Lapar? Dia suka heran dengan Om Ben yang nari sih. Heran kenapa lagi? Ini maksudnya kalau ada tetangga yang rayakan Lebaran, bukti selamat kok apa, kok ini dulu diam-diam nih, toleransi di mana? Paman, boleh toh? Ini titik terang. Lu sudah sana? Beto sudah sana kok. Kau makan ketupat dengan opor ayam, kau terkinya. Nope. Bisa jalan soalnya aja kotong ini. Bukan soalnya aja, kita kebetulan mau antar penumpang toh. Pas lewat dah beli paman, sehingga selamat Idul Fitri semua. Naris, jalan sudah. Lu sendiri ikut leh? Kita sendiri ikut leh, Om Ben. Kau mau kemana? Biar mau pi antar penumpang di pelabuhan sana. Ada orang
orang selamat ini banyak di paman kok. San ada, veterin paman sendiri sa. Kok tadi tuh ini paman ada tanya bilang, tahu Om Ben dengar sih kenapa pun datang. Pasti pikir kau ada marah paman ya. Ah, saya bilang ini Om Ben dengan Naris pasti ada marah paman makanya. Mungkin masa kau ada paman tuh Naris jadi. Ih sudah, langsung pikir paman ada tunggu nah. San tahu kalau paman ada libur di Makassar san. Selamat siang Pak. Mas Rambang. Iya Pak. Ini hari jual apa sah? Hari be setrika sah Pak. Aduh minta maaf, Bapak bisa setrika sendiri. Jadi jangan repot-repot lah. Tuh beta bukan setrika pakaian Pak. Nah, terus setrika apa? Setrika tuh servis TV dan lemari kayu. Rusak-rusak-rusak, setrika solusinya Pak. Oh setrika tuh servis TV dan? Lemari kayu Pak. Kalau ke lemari kaca begitu bisa? Lemari kaca? Aduh, baru-baru beta pelatihan baru tahap sampai di kayu napa belum sampai kaca. Beta belum bisa, Pak. Bapak pun lemari satu kan dari kaca toh. Iya. Nah, di pintu gagang tuh geser sudah bisa nah. Pintu gagang tuh dari kayu atau dari apa, Pak? Itu dari aluminium. Coba Pak cek aluminium atau besi. Kalau besi beta bisa napa? Itu aluminium itu. Ih, Bapak su cek betul kosong deh. Itu aluminium, Bapak su tes. Coba Bapak cek dulu. Karena Bapak tes dia magnet sama lengket. Fix toh, aluminium toh. Iya Pak. Sudah bisa, Bapak sudah ada lemari kayu. Kita pikir besi itu ya. Oh, nah Bapak. Nah, salam istri anak ya Bapak ya. Bapak belum ada anak. Oh, belum ada istri juga Pak. Istri ada. Nah, istri di mana Pak? Kalau istri sekarang di Bolivia. Ah, hi, Pak, eh. Tua dari orang Bolivia kok, Pak? Soalnya tua kok tempat orang sini juga, hanya kan kerja di luar atau jalan-jalan. Oh. Jadi sekarang di Bolivia. Ini baik, Pak. Nanti kalau istri datang, kasih tahu bilang beta ada jual ramuan, Pak. Ramuan apa ya? Ramuan supaya cepat dapat anak, Pak. Nama apa itu ramuan ya? Aduh, itu ramuan masih dalam tahap fermentasi tuh nanti dulu, Pak. Oke. Nanti bekas tahu. Ya, oh, makasih ya. Masih tahap fermentasi. Iya. Ya. Terus dong Pak. Iya. Terika. Itu dua dong bisa ikut nih dong. Pi makan makanan enak nih. Pi sudah. Itu pasti dong supi makan makanan enak. Tapi di Makassar bisa percaya nih. Pi ikut. Lu pikir paman ada. Tunggu lu, kau mau kasih makan lu. Paman supi mudik di Makassar sana. Duh, makasih Om Ben. Karena semakasih sudah datang sahabat-sahabat. Sama-sama paman, kau minta maaf. Kalau memang mungkin selama ini kau ada salah, kau minta maaf. Ya paman, kau minta maaf. Kau selama ini kau meresahkan, bikin paman hidup sun tenang. Mohon nyaman. Dimaafkan. Ya, siapa yang betul juga minta maaf ya. Tapi ini berdua, San, ya. Kau masih San ikut? Bukannya dia su dari sini? Belum, kakek. Yang baru datang selamat, dia hanya kenal dengan kakak Ben. Berarti bosan sudah datang? Dia belum datang selamat? Ya, saya tahu ya, tapi kayaknya belum. Soalnya mungkin dia datang selamat, tapi ada tutup kios, dong. Karena dia juga ada pi selamat, nah. Oh, Ben. Kayaknya dia mau kerjain kotong itu. Pasti, semua. Kotong harus balas. Oke, fix harus balas. Nah, ini paman. Kan mana kakaknya? Jadi begini. Kemarin kan kotong pi selamat di kawan juga. Yeah. Datang selamat model lebih persis begini. Nah, kotong su mau pulang, tapi dia bilang masuk makan dulu. Kotong su paksa mau pulang, dia tetap bilang kakak dong harus makan dulu. Asli, kotong sebenarnya su kenyang toh, tapi dia paksa makan ya, masak makan terus makan. Ya tapi belum masak banyak nih yang jadi hanya baru ketupat sa. Son papa kok? Son apa? Ketupat saja bae. Nggak tunggu ya. Enggak kebaik kasih satu orang satu. Iya, sudah itu lebih dari cukup. Iya, siap. Selambung ah. Iya, kasih ya. Terima kasih. Ya. Nah, apa? Ini tentang bosan. Kenapa? Ben, bayangkan saya. Bosan dia bisa mau kerjain kotong. Dia pikir paman ada mudik toh, makanya dia suruh kotong pergi kios. Karena dia tahu paman sana ada. Baru dia lah sambil mau pipi lebuhan toh, mau antar orang. Biar kau dia menyasal. Dia pikir kotong anak kicin, aku dia mau kerjain. Tenang, Ben.
Ntar aku tes teh. Jangan, Jat. Terlalu enak kan, Haris? Jelas. Kombinasi yang sangat pas. Opor ayam ditambah ketupat. Pure-pure rendang itu juga lebih enak. Oh. Bijik, bumbu itu. Biar tak sedikit sini. Lu tambah berapa kali tadi? Kayaknya tiga, Bu. Tidak. Beta dua sama itu ukuran empat itu nah. Mangga sasu. Hah? Mangga sasu. Kok kenapa? Nanti orang datang minta. Kalau orang datang minta lu selalu kasih. Kasih buat apa? Pikir anak burung kalau datang duduk di sini sampai selamat orang kalau mau dapat sah. Biasa terakus tu ketupat sasu. Kosan. Banyak selamat itu. Untuk duduk-duduk mau kerjaan kita kerjaan orang berakhir makan pemberang sendiri. Pas tutup kios tinggal bibi dong dong kasih kue kering ketupat lumayan tuh bisa jual di sini. Strika kok pak pas jual strika leh. Strika tuh maksudnya servis TV dan lemari kayu. Rusak, strika solusinya. Son, besok ada TV dengan lemari kayu. Ayo supaya. Besok bilang besok ada lemari kayu, mas. Napa taruh celana dengan baju dong di mana? Di karung, pe taruh di karung. Mari ya, mas ya. Wih, ini sekarang orang mau taruh pakaian di karung. Sini tadi di atas sana juga karung, ini sampai sini juga karung. Wih, di sekarung semulai merajalela ini. Kayaknya bi harus ambil profesi di bagian karung. Selamat Idul Fitri, paman. Aih, paman juga pakai cara tutup le nih. Kenapa nih? Son, kok bilang sudah mau ketupat? Nah, kenapa datang sih? Besok suka. Son suka? Kok ini mau datang selamat tujuan apa coy ini? Hah? Biar pungsi sedikit makan. Sudah, terima sudah. Sudah ini. Makan. Makan sudah. Aduh mau coba. No. Hei, dengar kosong deh. Bapak ada rekam beta di kios. Bangun. Aku menunggumu. Datang sudah. Berondong tua.